Halo guys, welcome back to my channel Sansel and Vlog. Okay, jadi kali ini vlog ya. Jadi bukan mereview apa-apa. Jadi sini saya vlog. Sini saya mau masang lampu ya. Ini lampu LED strip. LED strip. Ini ya. Nah, ini untuk AC. Listrik AC ya. Dia ada konverternya di sini sepertinya. Nah, ini saya pasang buat lemari. Ini saya beli panjangnya kurang lebih 6 meter ya. 6 meter dengan adaptornya sekitar 25.000. Jadi lumayan murah ya untuk seukuran lampu. Oke, di sini saya mau sedikit modifikasi ya karena biar kelihatan rapi. Jadi mari simak videonya. Mantap. Nah, oke, jadi kabel ini mau saya potong ya. Saya potong, saya ganti kabel ini yang sedikit lebih panjang. Nah, ini sudah saya tandai ya. Sini. Nah, untuk bagian yang dipotong sudah saya tandai sini. Nah, ini pun juga lebih kuat ya kabelnya ya, karena untuk dilepas pasang lepas pasang harus kuat ya. Ini saya potong. Jadi, potongnya segini loh. Jadi yang potongannya nanti bisa dipakai. Oke, seperti ini ya. Tuh dalamnya. Ini ya, kabelnya mini-mini ya. Oke, sekarang kita kupas. Ini. Tapi kabelnya lumayan bagus ya. Dilihat tembaganya bagus ya. Nah, ini ya, tembaganya bagus juga ya. Nah. Ya. Oke. Okay. Nah, kabel yang ini. Kabel yang ini saya potong. Nah, ini tandanya. Ini ukurannya sama ya, 0,75. Hanya saja ini kabelnya sedikit lebih bagus emang. Jadi lihat. Nah, ini ya. Ini kabel bawaan TV kalau nggak salah ya. Karetnya pun cenderung lebih keras ya. Ya, seperti ini dalamnya. Nah, ini sambungannya ya. Dan untuk yang ini untuk kabel bawaan dari lampunya. Nah, jadi lumayan juga ya untuk harga 25.000 kabelnya bisa dibilang bagus ya. Seperti ini. Oke. Sekarang ini nanti saya sambung setelah di lemari. Jadi nggak saya sambung di bawah ya. Sini nanti saya pakai solasi bakar. Biar lebih aman ya, mantap. Oke guys, jadi iya, ini kita rakit di sini. Jadi ini saya masukkan dulu di lubang ya. Jadi untuk lubangnya di sini, ini saya masukkan di lubang ini. Lalu untuk masuknya di sini. Sebentar, gelap ya, nggak kelihatan. Nah, ini, sini ya, ini ya, nah, ini lubangnya. Di untuk kita masukkan di lubang situ dulu ya, biar lebih rapi. Masukkan di lubang. Jadi untuk menyambungnya dari sini. Oke, sambungan kabelnya selesai ya. Ini tinggal kita
tata ya, ditata-tata sampai bawah. Mantap. Nah, oke okay guys, jadi ini ya sudah saya pasang. Nah, ini ya lampunya ya, matikan. Nah, ini untuk colokannya cabut gini ya. Di mantep ya. Ini untuk yang bagian bawah. Seperti ini ya. Oke, sekarang saya tata ulang ya. Saya tata ulang, saya bersihkan, setelah itu nanti saya record lagi. Mantap. Oke guys, jadi ini pagi ya. Karena kemarin sudah kemalaman. Jadi pagi aja. Di ini ya guys ya. Ini lemari alat saya. Nah, untuk lampunya sini. Ini ya. Dilihat. Pakai colokan gini, rencananya sih mau pakai cetekan gini ya, rencananya mau pakai cetekan gini, tapi kok pas dipasang kok rasanya gak estetik ya. Jadi nggak usah lah ya, jelek, jadi nggak jadi saya pakai. Nah, untuk modulnya saya taruh di atas ini ya. Nah, ini untuk modul LED nya sini ya, ini saya ikat pakai kabel twist ini, lalu turun. Nah, lalu di sini saya bor. Ini saya bor masuk ke bawah. Nah, setelah turun ke bawah di sini. Ini. Sini lampunya. Nah, setelah turun belah sini dibor. Ini ya. Ini lubang ya. Nah. Lalu turun bawah ke sini. Nah, sampai ke sini. Turun. Lalu ke bawah sini ya, ke bawah sini dua kali balik karena kepanjangan ya, jadi saya naikkan ke atas ini ya, di samping. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, seperti ini ya, dilihat. Nah, di nyalanya seperti ini ya, karena ini pagi, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin nanti malam saya kasih foto atau video pas malam ya, tapi pas saya fotonya potret, nggak apa lah, nanti mungkin saya edit ya.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk lampunya. Bisa lihat. Nah, ini ya. Nah, ini untuk sisa lubiannya saya taruh di sini. Di sini ya. Mungkin ya ini hanya vlog biasa ya, jadi mungkin bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk lampunya. Oke guys, jadi mungkin sekian dari saya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian juga ya. Saya tahu video saya bermanfaat bagi teman-teman kalian juga. Oke guys, see you, bye.